Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kelola info pajak pada Google AdSense, yaitu pada YouTube, penghasilan dari YouTube. Di mana di sini kita diminta untuk mengisi info pajak Amerika Serikat dengan formulir W8BEN. Di mana pada info pajak ini ada beberapa tarif pemotongan. Yang jika diisi tanpa menggunakan NPWP akan menghasilkan 30% potongan pajak, sungguh besar ya. Namun sebenarnya ini bisa dikurangi dengan memasukkan info NPWP kita, tapi tetap harus memperhatikan cara pengisian. Ini adalah pengisian yang saya lakukan dengan menggunakan NPWP, tapi ada salah dalam pengisian formulir sehingga menyebabkan tarifnya 30%. 30% pajaknya 30%. 30%. Jadi ini sepertinya akan cukup besar, tapi perlu diingat info pajak ini akan diberlakukan atau dipotong jika penghasilan YouTube kita dihasilkan dari view orang Amerika. Jadi ini adalah cara pemerintah Amerika untuk menjaga keuangannya. Maksudnya di sini, jika kita mengambil pendapatan dari AdSense dengan view orang Amerika, jadi tentu mereka ingin mengambil pajak dari hasil view dari Amerika. Contohnya seperti ini, kita punya tayangan, kita punya video, namun penontonnya adalah orang Amerika dan kita dibayar karena orang Amerika yang menonton video kita, sehingga hasil yang kita dapatkan dari view orang Amerika tersebut, jadi pihak Amerika meminta pajak atas pendapatan di negaranya tersebut. Namun jika view kita berasal dari luar negara Amerika Serikat, pajak ini tidak akan dikenakan. Jadi intinya di sini kita akan coba membuat atau mengecilkan dari tarif pemotongan pajak ini dari 30% menjadi di bawahnya lebih rendah. Nah, yang perlu disiapkan adalah NPWP. Jadi pastikan sahabat-sahabat sudah punya nomor NPWP. Lalu bagaimana caranya jika sudah mengisi formulir seperti ini namun tarifnya adalah 30%, seperti dilihat 30 30 30. Untuk klaim ulang bisa diklik dengan cara kirim formulir baru. Mari kita coba ulang untuk setelan atau biar tarif kita lebih kecil, tarif potongan pajak jika pun ada penonton dari Amerika kita. Tentu ini perlu kita isi. Sebelum isi formulir baru, kita diingatkan ya, tidak apa-apa, kita isi aja formulir baru. Untuk memastikan kita perlu disuruh login ulang, kita login ulang dengan akun AdSense kita. AdSense kita, ini dia. Kita coba ulang lagi dari awal. Apakah jenis akun kita ini perorangan atau individu? Pilih sesuai jenis akun kita. Apakah Anda warga negara Amerika Serikat? Tidak, jelas-jelas kita ini WNI ya. Berikutnya, yang untuk ini seperti biasa kita isi formulir W8 yang bagian atas. Mulai, nama sudah terisi otomatis. Yang perlu diisi adalah negara pengguna. Kita pilih negara tercinta, Indonesia Raya. Ya, maksudnya Indonesia. Nah, di sini dia nomor identifikasi pajak atau TIN, TIN, yaitu Tax Identification Number. Yang perlu di sini adalah NPWP. Ya, ambil nomor NPWP masing-masing untuk diisi di sini. Sebentar, saya akan coba mengcopy nomor NPWP saya yang sudah diisi nomor NPWP kita. Ini dia, isi sesuai dengan NPWP yang ada pada kartu NPWP. Pada kolom TIN asing, jika sudah diisi, bisa dilanjutkan pada langkah berikutnya. Kemudian pada langkah berikutnya nih, bisa dipastikan adalah mengisi alamat. Silakan isi alamat sesuai pada NPWP. Kalau tidak tahu alamat kita, bisa ditanya tetangga. Sebentar,
Jadi sebentar saya isi dulu alamat saya. Ini dia sudah saya isi alamat sesuai dengan akun. Yang perlu diingat, ini tidak perlu dicentang alamat tinggal permanen, biarkan saja. Yang perlu dicek list itu adalah alamat surat sama dengan alamat tinggal tetap. Jika sudah diisi sesuai dengan alamat sendiri, silahkan klik berikutnya, next. Nah, ini dia yang penting adalah perjanjian pajak ini. Jika kita isi tidak, maka kembali lagi nanti sama sebesar 30% potongan pajak. Jadi ini agar tarif pajak potongan pajak kita rendah, klik pada isian ya. Kita coba dulu infonya ini. Apakah penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat? Ya, klik negara apa? Seperti biasa, jangan salah klik ya. Indonesia. Nah, ini dia pengisian tarif dan ketentuan khusus untuk layanan AdSense. Klik saja pasalnya, yaitu pasal 8 ayat 1, klik 0%. Kemudian centang ini. Kemudian begitu juga dengan film. Pasal 13 ayat 2, ini pasalnya terisi otomatis ya. Pilih saja pengurangan tarif. Kemudian checklist lagi. Kemudian hak cipta lainnya. Ada pasalnya pasal 13 ayat 2, pengurangan tarif. Checklist lagi. Sudah, pastikan semuanya sudah sesuai dengan alamat. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini dia, sudah apa yang sudah kita isi. Ada 4 formulir. Bisa kalau mau lihat isi dari formulir ini, silakan klik di bagian ini. Saya contohkan film dan tip ini. Saya coba lihat isi formulirnya. Ini dia, seperti ini dia. Oke, checklist saja. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini perlu diisi tanda tangan. Karena ini digital, kita isi saja nama lengkap kita sesuai dengan alamat KTP atau akun yang didaftarkan atau NPWP kita. Apakah Anda orang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya tidak mewakili agen atau pengacara lainnya. Sudah, kita klik next. Apakah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas ini melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Tidak. Saya menyatakan bahwa layanan Google atau aplikasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat. Nah, yang ini, pilihan yang ini adalah maksudnya apakah kita membuat info pajak ini atas akun baru atau akun yang sudah lama dan sudah pernah melakukan atau menerima pembayaran. Pilih saja yang ini jika sudah pernah menerima pembayaran dari Google AdSense. Oke, sudah diisi, silakan kirim. Ini dia hasilnya, dapat kita lihat 10%, 10%, 10%, dan 0%. Cukup lumayan daripada kita dipotong 30%. Jika ingin melihat formulir pajaknya, bisa diklik di sini. Ini dia formulir pajaknya. Oke, demikian mengisi cara mengisi info pajak Amerika Serikat menggunakan NPWP agar tarif formulirnya, tarif pemotongan pajaknya di bawah 30%. Jika tidak diisi, jika kita tidak melakukan info pajak ini, maka otomatis akan dipotong 24%. Namun jika diisi tanpa NPWP akan dipotong 30%. Lalu jika diisi dengan menggunakan NPWP akan dipotong 10-10-0%. Jadi silakan dipilih mau pilihan yang mana. Oke, demikian, terima kasih. Oh ya, satu lagi sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe Ilmu Beton biar info
bisa mengalir dan diinformasikan secepat mungkin. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.